Okay, welcome back to Money Maker Entertainment. Hey! Video kali ini kenapa sih pelan-pelan itu udah nyala? Kenapa? Video kali ini kita akan reaction apa nih, Dit? Siapa itu? Enggak, jangan dulu dong. Ini kan kita ngomong-ngomong, kita ini udah mencapai 5.000 subscribers, Dit. Berkat teman-teman semuanya ya, viewers kita yang subscribe, terima kasih sudah membantu kita mencapai 5.000 subscribers. Meskipun ya AdSense-nya tidak ada, tapi tidak apa-apa. Oleh sebab itu, channel ini akan disumbangkan. Jangan dong. Anak yatim. Jangan dong. Channel ini dikasihin juga, disumbangin juga nggak ada harganya, Dit Mas Andi. Jadi kita akan bangun terus channel ini buat teman-teman juga yang selalu support kita, terima kasih banyak. Dan kalau kalian punya saran juga, kita selanjutnya tuh bikin konten-konten apa juga bisa. Selain ya. Reaction juga boleh. Betul, karena memang kita terkendala dengan ini sebenarnya copyright kan. Jadi copyright banget memang rata-rata itu. Jadi ya kalau teman-teman punya saran apa boleh lah. Tutup akun aja bang. Janji. Kasihan dong Dit kalau tutup akun. Kita perjuangan kita selama ini sia-sia dong. Kan gitu. Dan buat teman-teman nanti di video selanjutnya mungkin kita akan bikinin ya nanti spesial 5.000 subscriber giveaway-nya nanti di konten selanjutnya ya. Untuk kejelasannya apa nanti kita akan hubungi kalian lagi. Bener. Gitu. Oke, langsung saja kali ini kita bakal reaction Alexa apa nih, Dit? Jangan kau jangan pernah. Bukan dong. Kayaknya pernah deh. Kita udah pernah reaction. Oh, belum ya? Temannya Dennis lho, Pak. Ya iya, aku tahu temannya Dennis, cuman iya, aku enggak tahu. Sudah fullin. Judulnya Extra. Extra apa? Jos. Extra Jos. Bukan. Rasa. Judulnya tuh Extra, Extravaganza mungkin ya. Tapi ini dari gradingnya ini udah keren banget. Aku tidak sabar ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita reaction. Alexa. Alexa. Extra. Extra. Anjing ayu asli Alexa. Iki lho, Dit. Kok DJ Yasmin ya? DJ Yasmin. Cuy Aika. Oh, ini Alexa. Oh, cakep banget lho. Wede, gila. Kayak Stacy lho. Keren banget sih kalau menurutku. Oh, rap banget ya. Rap. Oh, ini one man show ini. Alexa doang nyanyi. Iya, dia solo kayaknya ya. Gila, ini MV-nya keren banget sih menurut gue. Hei. Jadi sudah di skin record, Pak? Sudah dong. Tuh cantik sekali. Tuh, ya kan? Cantik banget kan? Kayak Stacy. Ini kan? Video. Ini. Gila, ini keren banget sih menurut gue. Lagunya swag banget juga ya. Sobek. Sobek banget. Hush. Wih, gila. Ngeri banget sih itu. Gila. Smem. Widih. Gila, transisinya sangar banget itu. Sangar. Keren banget itu. MV-nya nggak diragukan lagi sih. Mobil atau halilintar aja sampai diangkat di sana loh, gitu. Itu 8 loh ya kan? Battle rap nih. Hmm, coba battle joget. Oh iya, battle joget ya. Battle kid. Itu Jerian ya? Jering. Perutnya kotak, Pak. Makanya, gila ya. Udah cakep, keren. Olahragawan, wih, ngeri sih. Olahragawan? Ya olahraga dong, Dit. Kalau perutnya bisa kotak gitu. Dan MV-nya ini niat banget, yakin banget deh. Wush. Gila, keren loh itu. Visual efeknya. Iya, visual efeknya juga keren-keren banget. Shot-shotnya juga gila banget sih, keren banget sih ini, parah.
Mbak. Wih di. Itu belum selesai, Cok. Belum, Mbak. Wih, ngeri. Ini ngeri banget sih, Cok. Sumpah ini mind blowing ya. Tuar. Gila, keren banget sih ini. Tapi ini dia sama agensi sama lah, sama Secret Number, enggak ya? Enggak ada agensinya. Oh, beda. Production company-nya Zani Bros itu loh. Mana, Pak? Aquarius, Naga Suara. Ya bukan, no. Labelnya ZB itu loh, ZB Label. Oh iya. Tuh, ya kan? Zani ZB Bros. Zani Bros, Pak. Iya, Zani Bros Label mungkin ya. Gila, tapi ini keren banget sih. Dan aku pengen tahu view-nya berapa banyak ya. Zani Bros itu namanya 5.300.000. Wih, gila. Dari 1 Juli kemarin. Bulan apa? Bulan ini? Bulan ini, awal bulan, habis gajian, langsung rilis MV. Wah, keren banget ya guys ya. Dan ini bisa salah jadi salah satu yang mendobrak duar band grup-grup yang lain ya. Ini cuma satu orang, dia nggak perlu bagi-bagi gaji, Dit. Ya temannya tadi nggak dikasih duit. Loh ya enggak, no. Kan ya Didik tadi nih. Aduh. Kan mereka digaji bulanan, toh. Jangan mau temenan sama Alexa. Tapi ini emang keren banget ya guys ya. Jadi memang berarti temannya si Dennis ini keren juga ya. Iya, iya, Pak. Aku kira kemarin itu ini ya kayak, ini loh, Pak, apa MV-nya kayak Stacy. Iya, iya. Asep. Teto. Ya, Asep itu. Iya. Tapi memang kayaknya rata-rata tuh K-pop itu selalu begitu sih, Dit. Selalu berwarna-warni gitu. Merasakan. Gradingnya tuh merasakan banget. Iya. Jadi pengen beli Lumix GH5, Dit. Gila ya. Jadi kita enggak pakai Sony enggak bisa lah ngejar kayak gitu ya, gila. Oke deh, kalau teman-teman suka sama reaction ini, teman-teman bisa coba klik like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Bantu kita sampai 10.000 subscribers. Ya, tolong. See you on the next reaction.